Bantuan senilai 3,8 miliar rupiah dari dana alokasi khusus diberikan kepada kelompok usaha bersama nelayan di Kabupaten Bangka. Bantuan yang diberikan yakni berupa peralatan nelayan serta benih ikan dan pakan ikan. Nelayan mendapatkan mesin tempel kapal, GPS, coolbox, life jacket. Salah satu nelayan asal Kecamatan Beliau Junaidi mengaku sangat terbantu dengan sarana perikanan tangkap yang diberikan pemerintah. Sarana perikanan tersebut bisa meningkatkan pendapatan nelayan, terlebih di kondisi cuaca yang tidak menentu. Peralatan yang memadai sangat membantu kegiatan penangkapan ikan di laut. Lumayan, tapi dengan kendala-kendala alam cuaca ini enggak menentu banyak sekarang ya. Berarti kan lagi gelombang ya, ulang terang ya. Tinggi gelombangnya juga kan, itu daerah ini kan. Itu enggak terlalu bebas untuk melakukan aktivitas. Dengan bantuan ini, dengan sekolah orang yang baru dibantu, kita bisa lebih meningkatkan penghasilan atau pendapatan ini. Sektor perikanan merupakan salah satu sektor penting dalam perekonomian Kabupaten Bangka. Potensi perikanan yang besar harus dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya demi kesejahteraan masyarakat. Sinergi yang baik antara pemerintah, masyarakat, dan semua pihak terkait dapat mewujudkan Kabupaten Bangka yang lebih maju. Sarana perikanan yang memadai dapat memberikan manfaat yang maksimal dan meningkatkan taraf hidup nelayan. Dari Kabupaten Bangka, Firman Syah, TVRI Bangka Belitung melaporkan. Full box? Full box.